Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum, dan kali ini kita bersama dengan Assalam Biz, Yayasan Makfirah Darul Makfirah Mesir. Kita nak tahu berkaitan dengan pelajar-pelajar Malaysia yang berada di Mesir. Dan bersama dengan Dewi sekarang ni di studio, Alhamdulillah kita ada di sebelah Dewi ni adalah selaku pengurus projek dakwah, iaitu Ustaz Muhammad Ali Penain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan di hujung sana kita ada selaku pengurus kita bantu, Ustaz Ahmad Akil Muhammad Rozain. Selamat datang. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Ini berkaitan dengan Darul Makfirah Mesir. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami, sebelum itu kita nak tahukan berkaitan apakah Darul Makfirah. Silakan. Okey, terima kasih kepada Encik Dewi. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang ada di rumah dan Encik Dewi lah. Uh-huh. Darul Makfirah ni merupakan sebuah pusat dakwah, okay, yang telah dibangunkan oleh Yayasan Makfirah di Malaysia, uh-huh, untuk kita sediakan kemudahan kebajikan kepada pelajar Mesir di pelajar di Mesir lah. Mm-hmm. Okey, antara kelebihan yang mereka akan dapat, okey, untuk makluman lah, Darul Makfirah ni, pusat dakwah ini, kami ada bangunan 9 tingkat, okay, di mana 9 tingkat ni mempunyai beberapa kemudahan yang boleh didapati oleh para pelajar di Mesir. Mm-hmm. Okey, sebagai contohnya, di bangunan ini kami sediakan asrama. Ah. Asrama, kenapa kami perlu sediakan asrama? Okey, nanti Ustaz Akil akan ceritakan lah, di mana pelajar Mesir ni dia ada mempunyai masalah kos rumah sewa yang tinggi di sana. Mm-hmm. Mungkin kat sana mereka akan menyebabkan mereka tidak fokus untuk belajar. Mungkin mereka akan memikirkan sewa rumah. Yeah. Ya, mungkin inilah satu inisiatif kita untuk membantu mereka supaya mereka lebih fokus dalam pembelajaran. Mm-hmm. Okay, dalam masa yang sama juga, mereka ni mungkin menghadapi masalah pemahaman. Mm-hmm. Di mana bahasa Arab kita di Malaysia, mm-hmm, bahasa Arab di sana berbeza lah. Ada bahasa Arab Ami, mm-hmm, yang mungkin menyukarkan untuk mereka memahami, yeah, pembelajaran di sana. Jadi, mm-hmm, dengan itu, inisiatif kami juga di Darul Makfirah juga kami menyediakan kelas kelas tambahan lah, orang kata kelas tafakuh, mm-hmm, ya, supaya mereka ni lebih memahami. Ada kelas tambahan, ada lecturer tambahan untuk mereka memahami ilmu dan pembelajaran di sana. Mm-hmm. Dan dalam masa yang sama juga, kita ada sediakan pusat komuniti dalam bangunan itu juga. Dan Darul Makfirah juga menyediakan kebajikan, yang menjaga, mm-hmm, menjaga kebajikan mereka, seperti kami sediakan kantin, mm-hmm, di bangunan tersebut. Mm-hmm. Okay, dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, pelajar kita di sana, dia menghadapi masalah-masalah seperti kebajikan ni, mm-hmm, dia akan memberi efek lah, mm-hmm, kepada pembelajaran mereka. Dan ada juga yang bekerja sambil belajar. Mm-hmm. Itu yang menyebabkan mereka, kualiti pembelajaran mereka, kualiti pemahaman mereka akan terganggu lah. Yeah. Jadi itulah inisiatif kita untuk Darul Makfirah ini membantu golongan pelajar di sana. Ya, kalau kita ikutkan banyak sebenarnya peranan-peranan Makfirah ini dalam membantu kan pelajar-pelajar Malaysia di Mesir. Jadi Ustaz Akil, mungkin boleh kongsikan kenapa pelajar Malaysia di Mesir ini memerlukan bantuan? Tapi tadi Ustaz dah sebut sikit, tapi mungkin boleh jelaskan dengan lebih-lebih terperinci lagi, silakan. Alright, terima kasih kepada Cik Dega. So kalau kita tahu, kebanyakan orang yang datang ataupun pergi belajar ke Mesir kan, maksud ramai yang datang ke Mesir adalah untuk belajar lah, kan? Dan kalau ikutkan data, boleh bilangan student Malaysia di sana boleh kata 8,000 ke 12,000 yang belajar di sana lah. Dan Mesir ni adalah salah satu pilihan untuk ke sana adalah, mm-hmm, disebabkan antaranya adalah kos yang murah lah. And kalau kita tak pernah dengar, maksudnya kos belajar di universiti, mm-hmm, serendah RM250 je setahun, termasuk, okay, dengan kos buku. Dan disebabkan pilihan tu, mm-hmm, dia menjadi pilihan ramai orang untuk pergi belajar di sana lah. Mm-hmm. Termasuklah golongan B40. Mm. So orang-orang yang golongan B40 yang pergi di sana, itulah antara objektif utama kenapa kami tubuhkan Darul Makfirah ni lah. So sebab apa? Dia belajar di luar negara dan dia jauh daripada family dan sebagainya lah. So bila berlaku macam cabaran-cabaran yang Ustaz Alif sebut tadi, and so dia tak tahu nak minta bantuan. Betul. Apa ataupun nak rujuk ke mana. So sebab tu kita tubuhkan Darul Makfirah. Dan walaupun banyak inisiatif-inisiatif daripada kerajaan seperti zakat dan sebagainya, and tapi dengan bilangan yang maksudnya kita sebut sampai ribuan, dan kita mengharapkan dengan adanya Darul Makfirah ni, kita boleh membantu lebih ramai orang yang terutama sekali golongan B40 yang terpaksa bekerja sendiri sebab nak tampung kehidupan, supaya mereka boleh lebih fokus untuk belajar dan
Maksudnya bila balik Malaysia dia akan jadi orang, maksudnya dia dapat sijil dan jadi ulama, jadi doktor yang lebih berkualiti dan lebih baiklah. Ya, itu dia kan. Kita tahu inilah sebenarnya kan peranan kita untuk membantu mereka sebab mereka di sana belajar. Ya. Sudah pastinya akan kembali ke Malaysia untuk banyak peranan-peranan yang akan dimainkan. Betul. Jadi kita tanya apa Ustaz Ustaz Alif. Jadi mungkin agaknya berapa kos yang diperlukan ataupun biasanya kebanyakan pelajar Malaysia di sana? Okey. Untuk kos untuk membiayai pelajar Malaysia di sana, untuk makluman untuk bangunan Darul Maghfirah ini, kami boleh memuatkan 400 orang dalam satu masa. Mana kemudahan-kemudahan ini boleh dimanfaatkan oleh pelajar Malaysia di sana lah. Dan kos untuk membiayai mereka ini adalah 5.8 juta lah. Di mana kos ini akan menampung dari segi kos kebajikan, kos utility dan semua sekali lah yang akan yang akan menampung mereka sepanjang mereka belajar di sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan ada 5.8 juta itu adalah dalam masa setahun ke ataupun macam berterusan ke? Dia akan berterusan lah. Berterusan. Ya, itu dia kan. Kalau kita boleh lihat kat sini, ini adalah di Mesir. Ya, betul. Di Mesir. Ini suasana asrama. Ya, betul. Di asrama. Dan di bangunan ini kita ada 9 tingkat. Dilengkapi dengan kantin, dengan asrama, dilengkapi dengan pusat komuniti yang boleh dimanfaatkan oleh perpustakaan pun ada. Okey. Perpustakaan. Ya, untuk makluman perpustakaan di Mesir, Ustaz Akil, mungkin perpustakaan di sana mereka tak tahu lokasi dah sebenarnya. Jadi kami sediakan pusat bacaan perpustakaan ini supaya mereka dalam masa mereka jalani kelas tambahan tu, mereka boleh rujuk perpustakaan kita juga. Itu dia. Bagaimana agaknya kita rakyat Malaysia, kita nak membantu mereka, pelajar-pelajar Malaysia di Mesir, bagaimana caranya Ustaz? Okey. InsyaAllah, ini sangat mudahlah untuk kita dalam zaman teknologi. Kita mudah untuk membantu mereka yang berada di sana. Kita tak perlulah kirim wang seperti pos kan, tak perlu. Tuan-tuan dan puan di rumah bolehlah pergi ke website kami, yayasanmaghfirah.org. Dan di situ ada info-info berkenaan dengan Darul Maghfirah dan juga laman web untuk kita menyumbanglah. Di mana sumbangan ini terus pergi kepada Darul Maghfirah di sana. Mereka akan uruskan kebajikan di sanalah, insya-Allah. InsyaAllah. Tu apa nombor dah tertera di kaca TV sekarang ni kan. Jadi ambil segera, insya-Allah sama-sama ini salah satu platform kita untuk kita membantu pelajar-pelajar Malaysia kita di Mesir untuk meneruskan pembelajaran mereka, insya-Allah. Dan ini juga saham akhirat kita kan. Wahai rakyat Malaysia, ini adalah saham akhirat kita. Dan jadi mungkin kata-kata terakhir kepada daripada Ustaz Alif, silakan untuk kepada penonton-penonton yang marilah sama-sama kita membantu rakyat, kita membantu pelajar-pelajar kita yang berada di Mesir. Silakan. Okey, Ustaz Alif saya. Pada rakyat Malaysia lah, marilah kita sama-sama membantu golongan pelajar kita di sana supaya suatu hari nanti kita boleh melahirkan ulama muda lah. Di mana mereka ini akan pulang ke Malaysia dan kita tak tahu mungkin satu hari nanti mereka ini akan ajar anak-anak kita, generasi akan datang. Dan mereka ini akan menjadi guru-guru yang terbaik lah. Di mana kita tahu Universiti Al-Azhar merupakan sebuah universiti yang tertua dan melahirkan banyak ulama lah. Dan kita harapkan kita boleh melahirkan pelajar yang lebih berkualiti supaya dengan kebajikan yang kita jaga, moga mereka lebih memahami ilmu di sana dengan lebih baik. Ini bagaimana kita faham sabda Rasulullah SAW. Nabi banyak sebut kan, ma naqasat sadaqatun min mal. Sungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita sekalipun. Ya, jadinya, sama-samalah kita membuat amal jariah ini. Semoga dengan bangunan ini akan berpanjangan. Kita tahu bila kita akan pergi dan moga itu menjadi amal jariah kita sepanjang hayat kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah kan. Jadi jom sama-sama kita membantu pelajar Malaysia kita di Mesir. Jadi terima kasih ucapkan kepada kedua-dua tetamu pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Insya-Allah saya doakan semoga dipermudahkan urusan segalanya pelajar-pelajar Malaysia kita di Mesir, insya-Allah. Dan kepada anda semua, jangan lepaskan peluang saham akhirat kita. Nombor dah tertera di kaca TV sekarang ni. Ambil dan sedekahkan kepada mereka, wakafkan kepada mereka, insya-Allah. Allah. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.